kegiatan tersebut. Menjelang hadirnya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, kepolisian mulai gencar menggelar giat keagamaan. Tujuannya bukan lain untuk merangkul masyarakat agar menjalani ibadah puasa dengan khusyuk dan benar. Seperti halnya yang dilakukan Babin Kamtipmas Polsek Mana, Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu, Bripka Suharno. Sesuai atau sudah? Sembari menjadi khotib di Masjid Al-Majid Desa Padang Manis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Suharno pun mengingatkan kepada para jamaah untuk mempersiapkan diri sesuai syariat Islam saat menyambut dan menjalani ibadah puasa tersebut. Sebab apabila bulan suci Ramadan dijalani dengan sikap yang setengah hati, dapat mempengaruhi ketahanan dalam berpuasa. Selain itu, kepolisian juga menyemangati agar masyarakat beragama muslim berlomba demi meraih kemenangan nan manis setelah berpuasa satu bulan penuh. Serta mengingatkan agar semua masyarakat untuk tetap menjunjung rasa saling hormat meskipun berbeda keyakinan. Hal itu demi menjaga stabilitas keamanan yang telah dibangun bersama. Dari Bengkulu Selatan, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Saudara yang kami kembali lagi ke dunia ini.